Lama tak terdengar kabarnya, Mawar Afi muncul dengan menggemparkan publik. Perempuan tiga orang anak itu membongkar perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan babysitternya. Berikut beberapa potret transformasi Mawar. Mawar Dimas Febra Purwanti atau lebih dikenal dengan Mawar Afi, namanya populer setelah terlihat dalam ajang pencarian bakat. Namanya begitu populer saat ikut ajang pencarian bakat di Indosiar tahun 2003 silam. Awal kemunculannya, Mawar bertubuh mungil dan wajah keimutan. Langkah Mawar dalam ajang pencarian bakat generasi pertama tersebut terhenti dan meraih juara 3. Meski tidak menjadi juara pertama, namun suara indahnya berhasil merebut hati pecinta musik. Saat itu, perempuan kelahiran Bandung 36 tahun silam itu juga menjadi idola baru. Mawar juga sempat menjadi bintang iklan mie instan. Tidak terhenti sampai di situ. Selain menyanyi, Mawar juga terlibat dalam sinetron Menuju Puncak bersama para kontestan lain di AV1. Beberapa single juga pernah dirilis, baik solo maupun bersama para finalis lainnya. Di antaranya, Izinkan Aku, Kau Yang Kusayang, Kita Bersama 12 Bintang AV1, Menuju Puncak 12 Bintang AV1. Masih bersama Afi, Mawar juga merilis 3 album, di antaranya Menuju Bintang 2004, Menuju Puncak 2004, dan The Best of Afi 2004. Namanya yang populer dan memiliki banyak penggemar saat itu, Mawar juga sering diundang menjadi bintang tamu, salah satunya Planet Hollywood Jakarta, acara penghargaan yang digelar Tabloid Nova. Lama tidak terlihat di layar kaca, Mawar menjadi selebgram dan merintis bisnis kosmetik. Ia menjadi pebisnis dan mengeluarkan brand skincare bernama Shine Care. Selain bekerja, Mawar juga sambil merawat ketiga anaknya, Kiraya, Mireya, dan Arayi. Pernikahannya dengan Steno Ricardo. Lama setelah menghilang, Mawar muncul dengan kurang enak. Ia resmi cerai dengan Steno 11 Januari 2022. Potret terbaru Mawar Afi di usianya yang kini 36 tahun, Mawar masih terlihat menawan. Banyak warganet yang menyebut Mawar sebagai hot mom.